Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asep Sol Proporsional PBM. Sekarang Ibu mau ngecat sepatu Black Rhino ya. Sepatu Black Rhino ini kan sudah dijahit sama Pak Asep. Nah, yang kemarin nyeplak dia, jadi sudah dijahit, tinggal ngecat Ibu. Contohnya ya, contohnya seperti ini. Ibu kan sekalian promosi ini, promosi cat dia. Cat warna hitam. WF ya. WF dia bukan cat semir-semir asli, semir kulit ya. Nah, ini contohnya. Jadi Ibu tuh biasanya kan Ibu di konten-konten ini mah mau jualan catnya Ibu ya. Mau jualan catnya segini ukurannya 35.000 ya. 35.000. Ada yang warna hitam, ada yang warna netral ya. Tapi coklat nggak ada dia, adanya netral sama hitam Ibu. Nah, 35.000 ya. Caranya Ibu contohin ya, ngecatnya. Caranya ya, kalau Ibu kan sering disemprot dia ya pakai semprotan. Tapi kalau ini kan cukup piring kecil, piring plastik ya sama kuas dia. Kuas ini ya. Jadi dicontohin sama Ibu caranya. Takut yang berminat semir ini ya. 35.000. Ibu jual di sini ya, yang netral, yang hitam cuman 35.000. Jadi bisa nyemir sendiri di rumah pakai kuas, pakai piring kecil, piring plastik ya. Ini sepatunya nanti Ibu cat ya. Kita tuangin catnya ke sini ya, ke ukuran piring kecil ini. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Sekarang kita cat ya. Cat. Jadi di pinggir dulu kita kali ini. Caranya ya. Ngecatnya seperti ini dia. Pakai kuas pelan-pelan. Nggak usah disemprot, pakai kuas, cukup pakai kuas kalau di rumah ya. Tapi sepatunya harus bersih dulu, dielap dulu, jangan sampai ada debunya dia. Kalau ada debu nanti jelek dia ya, harus kalau bisa dicuci dulu. Kalau males nyuci pakai lap basah, cukup dielap basah biar debu-debunya hilang ya. Soalnya kalau langsung dicet jelek dia kalau misalkan ada debu ya. Ratain ya, yang rata dia supaya rata. Ini sepatu Black Rhino ya, sepatu Black Rhino. Kita cukup beli kaos ini. Cuman 4.000 ya harganya kos ini. Jadi gampang. Soalnya semir Ibu tuh ini tuh ya, dia karena asli enggak lengket dia, enggak berminyak-minyak dipegangnya ya. Kekuatannya 3 bulan, 4 bulan sampai 6 bulan dia ya. Yang penting kalau basah kehujanan tinggal lap bae. Jadi enggak luntur dia. Ratainnya jangan sampai ada kuas tergores-gores ya. Kalau semir-semir itu kan kita harus rajin nyemir ya.
harus rajin nyemir. Tiap pagi kita harus nyemir. Kalau yang ini cukup sekali aja ya, cukup sekali. Tapi kalau kena debu, kena basah, dia cukup lap ya. Nanti kilap kembali dia ya. Kalau yang semir ibu ini ya, jadi kilap kembali. Kalau misalkan kehujanan, lap aja. Beningnya nggak bakalan hilang dia ya, nggak bakalan hilang. Masih tetap dia. Jadi nggak luntur turun kena hujan ya. Soalnya ini mah asli dia ya. Ini mah cat asli. Kalau nggak mau kotor, ngecat seperti ini ya. Kalau ibu kan udah biasa kotor-kotoran, pakai plastik ya, pakai plastik tangannya, dibungkus pakai plastik seperti ini. Jadi nggak kena plastik dia, nggak kena tangan, kena plastik ya. Jadi dibungkus plastik tangan kita, jangan sampai kotor. Takutnya kan mau ke kantor, kakinya, tangannya kotor ya. Kalau misalkan dia mau ke kantor, takut tangannya kotor, jadi dibungkus pakai plastik tangan kita ya. Jangan sampai kotor ya. Pertahanan cat ini sampai 6 bulan dia ya. Sampai 6 bulan. Jadinya kalau misalkan kita, yang penting basah lap, kotor lap, enggak bakalan hilang ya. Nah, kalau pakai plastik ini dia tangan kita enggak kotor ya. Takut mau ke kantor, mau kerja, tangannya hitam semua, malu ya. Kalau ibu kan udah biasa hitam-hitam, kotor-kotor udah biasa kalau ibu ya. Tapi kalau kalian kan malu ke kantor, soalnya keluar ya, banyak kawan-kawan. Tunggu untuk beberapa saat biar dia kering ya. Nah, sekarang kan dia sudah kering ya, sudah kering tapi nggak lengket ya, nggak lengket, dia biasa seperti sepatu biasa ya, nggak lengket-lengket kayak minyak-minyak itu. Nah, ini hasilnya ya, hasil ngecat pakai kuas ya, nggak usah disemprot. Nah, pakai kuas nggak usah disemprot. Jadi kalau misalkan disemprot, emang ibu kan pekerjaannya ya udah biasa dia, jadi sepatu orang biar glowing. Jadinya kalau ibu harus disemprot, kalau ini cukup pakai tangan aja. Nah, pakai tangan ya. Tapi tetap ya, kalau kita ngecatnya rata, pakai kuas pojok-pojokan sini, kena semua ya. Yang kotor-kotor di sini, yang gugus-gugus di sini, kulit-kulit dia hilang semua. Nah, ini ya. Setoples ini ya. Setoples ini 35.000, warna hitam sama warna netral ya. Namanya WF ya, cat sepatu kulit WF. Kalau bukan kulit dicetin seperti ini dia lengket ya. Kalau bahan-bahan imitasi kayak semacam kulit dia lengket, tapi kalau kulit dia licin kembali, bagus kembali. Ini hasilnya bagus dia walaupun pakai tangan. Sepatu wanita, sepatu kantor laki-laki bisa ya dicat seperti ini. Jaket kulit, tas kulit, gesper kulit bisa ya dicat seperti ini. Kalau ke ibu kan mungkin ongkos ya, mahal ya kalau ngecat di ibu. Kalau untuk kalian bisa beli di tempat ibu, ngecat sendiri. Bisa dikuas sendiri di rumah, pelan-pelan. Gesper, tapi yang dari kulit ya. Tas dari kulit, jaket dari kulit bisa pakai ini ya. Enggak usah disemprot-semprot. Jadi jaket yang gugus-gugus nanti pada hilang dia, pada bagus kembali. Yang penting jaketnya dicuci dulu, di laundry dulu ya, biar bersih. Kalau udah bersih, dijemur biar kering, baru dicat seperti ini. Nah, ini yang sudahnya ya. Ini yang belumnya. Nah, beda jauh dia ya.
Ini sama soalnya pasangannya, Black Rhino. Ibu kan hanya nyontoin, nanti juga ini dicat juga sama ibu. Enggak mungkin dia misalkan ini pudar, ini kalau, bening. kalau ngomong kilat, bisikan. Kalau misalkan suatu saat kalian nggak terlalu mau mengkilap ya, ini kan kilap bener nih, disikat ya, disikat, jadi biar dop warnanya ya, jadi nggak terlalu bening dia, jadi disikat yang rata, balik dia ke dop ya, beningnya agak hilang. Kalau nggak yang mau mengkilap, takutnya kan ada yang mau dop, ada yang mau kilap, lain-lain ya. Nah ini yang blonde. Ini yang sudah hasilnya seperti ini, tapi ini juga nanti ibu kerjain juga, ini pasti ibu dicat juga, hanya ngasih contoh ya, sebelum dan sesudah. Nah, ini hasilnya ya, dua dia sepasang. Nah, ini catnya ya. Jadi beda jauh dia ya, beda jauh antara yang sebelum sama yang sesudah, bedanya jauh dia. Kalau ini bagus kembali, kalau yang ini masih pudar karena belum dicat sama ibu. Hanya cukup dengan kuas ya, dengan kuas, dengan piring kecil. Itu aja ibu ya, nyontoin cara ngecat, ngecat seperti ibu pengerjaannya, dikerjainnya seperti itu ya. Jadi takutnya ada yang berminat mau beli cat ke ibu, tinggal komen bay ya di YouTube Asep Sol Proporsional. Cat ini nanti kalau yang dari jauh ibu paket, kalau yang deket datang aja ke depan kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman ya, toko Asep Spot. Kalau yang deket, kalau di sekitar sini ya. Tapi kalau yang jauh bisa dipaket sama ibu. Warnanya hitam sama netral aja. Oke? Kayak semacam lem bisa ya. Lem segini juga sama, 35.000 harganya. Oke? Udah dulu ya dari ibu. Itu aja dulu dari ibu. Cara ngecat yang mudah dan rapi ya. Hasilnya. Jangan lupa ya, jangan bosan-bosan tonton channel ibu ya, channel Asep Sol Proporsional PBN. Jangan sampai diputus-putus, tonton terus. Jangan lupa ya, subscribe, komen, like-nya. Ditunggu sama ibu, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.